Tatatiku. Udah berapa kali kau bilang jangan pernah ada orang di daerah sini. Kau bapak ulah tanding bola enggak datang. Macam-macam gue kontarin dulu aku. Katanya enggak boleh ngambil orderan. Kecuali aku, Mail nih bukan kaleng-kaleng. Cepat sikit. Emang motor abang kemana sih bang? Motor aku lagi di upgrade, jadi iOS 12, jadi belum bisa jalan. Nih sekarang aku ngambil motor baru tuh di daerah depan itu. Itu kan daerah abal-abal bang. Makanya itu aku mau kesana, soalnya belum diantar-antar. Mau ku renovasi baru apa tuh dealer? Mail nih bukan kaleng-kaleng, ku pijak-pijak orang tuh semua di sana. Kok banyak kali ngomong, ha? Bang yang dari tadi ngomong, ah. Jalan kok, jalan. Jalan cepat sikit, mati kok. Iya bang. Iya bang. Bukan, dibilang ngeyel sih. Kalau mau beli motor itu jangan di dealer laba-laba, langsung aja di dealer yang paten. Di @dynamic.motor itu baru dealer yang paten. Dah, aku balik dulu ya bang ya. Bye. Hey, mas, mas, ketahuan orang yang nanti aku jalan di rumah dia. Apa? Ini gue pakai baju. Apa nih Marco? Aku nemu ini bos, aku pikir itu obat panu, ternyata kayak gini bos. Bukan gue itu, ini tuh pembesar paru darah. Ini aku beli untuk Sintan, malah aku pakai. Kau semua apa kau jumpa aku pakai? Apa kau jumpa aku pakai? Kau coba kulihat ini asli apa enggak? Aku asli mana kok? Kau bisa asli bos? Ada tulisan di situ. Tulisannya apa bos? Made in Vietnam. Ini cuma apa bos? Minta tolong bos, tolong hilangin. Tuh kan hilang kan? Hilang bos. Hilang. Ayo kita rampok. Ayo man. Ayo mas. Pindah ke belakang. Apa yang kalian berdua? Maling ya? Kau siapa? Aku yang punya rumah ini. Maling baru kau ya? Maling baru kepala bapak. Dari zaman rutan sampai zaman alih-alih kamu udah jadi maling. Maling! Kau rasa nih, kena lidah sedikit langsung enak. Tuh, sebenarnya bapak mana sih? Kok bapak bisa nggak ada kabar sih bu? Bapakmu itu udah nggak cinta lagi sama kita. Kalau aku kerja dari duit siang malam, tapi kalian balas kayak gini, kalian ceritain aku yang enggak. Kalian, bukan banyak kali dunia yang aku cari, tapi kalian gak pernah bersyukur. Kau lagi sebelum aku tinggal anak aku cuma ini, tak ada anak lain kayak ini. Waktu itu bapak main ke rumah pak. Marco, kita
kita harus cari cara lain biar malah kita berjalan dengan lancar. Gimana bos? Kita telepon orang, kita tipu-tipu. Tujuh bos. Mana HP kau? Ih, HP apa nih jelek kali? Mereknya Sony Wap-Wap. Coba terus lu. Gak paten terus gak sakit. Mau kan? Makanya kamu tuh beli HP di VS Gadget 24. Di sana menjual HP-HP murah, HDC. Paten, mirip kayak ori. Telepon ya. Halo, selamat sore dengan Pak... Awe, Pak. Ya, Pak Awe. Ini kami dari Rumah Sakit Negeri Dominik. Anak Bapak kecelakaan akibat minuman keras. Halo, Pak. Apa tadi, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Minuman keras apa, Pak? Kipas angin dan beer brand, Pak. Jadi dia oleng. Dan menyetirnya tidak sesuai stabil sehingga menabrak metabolisme tubuh dan jajar ginjang, Pak. Saya harus gimana, Pak? Bapak harus transfer kita uang untuk perawatan lanjut anak Berapa, Bapak. Berapa, Pak? 30 juta aja, Pak. Ma, anak kita kecelakaan, Ma. Mana mungkin, Pak? Anak kita kan baru mau Wah, apa nih? Wah, mayat. Tolong, mayat. Tolong. Bang, ada mayat, Bang. Siapa ini? Sekali. Gak tahu, Bang. Oh, ya mayat ini. Siapa ini? Sekali. Gak tahu, Bang. Ada mayat, Bang. Hah? Oh, mayat. Iya. Wah, kenapa? Kenapa, Bang? Ini nama aku, Bang Marco. Kenapa, Bang? Aduh, kenapa dia? Udah, Bang. Marco. Iya, pasti Marco. Jangan kau pergi. Ku tak ingin sendiri. Itu Bang, aku beliin kulkas Molitron untuk kau. Jangan mati, Marco. Ku tak sanggup. Marco. Lagian abang ngapain sih manjat-manjat? Ya namanya aku jemur jaket aku. Iya ngapain manjat-manjat kayak gitu? Ya aku gak sampai. Makanya bang, jadi orang jangan pendek-pendek kali. Minum suplemen peninggi badan. Belinya di at Grow Up Care. Gak betah kok, iklan pula nih kalau aku lagi sakit. Aku pecahkan batang leher kau. Aku gak mau tahu nih, kau tanggung jawab. Ah gak bisa, aku buru-buru bang, mau jemput cewek aku. Kau tanggung jawab enggak kok, kalau enggak aku bawa bapak kau mandi hujan aja biar demam dia ya. Ah enggak, aku mau jalan sekarang kok. Enggak, aku mati loh. Tanggung jawab. Ayo kau bawa aku cepat sikit. Kau yang lawan, ngerti? Ngerti dong. Ah, kupeng aku terasa bawa tangan. Lapor bos, ada duit nggak bos? Bilang nggak ada bandel kali kau. Ada duit bos? Dibilangin nggak ada Marco. Bukan itu bos. Ada duit bos, tuh 100 ribu. Gak ada, aku pecahin kepala kau ya. Iya, pecahin aja bos. Mana duitnya? Ini! Oh iya, gila tadi pukul mata kok ya? Iyalah bos, aku kan minum suplemen dari Ad Indonesia Eye Center bos. Itu bisa menyehatkan mata bos. Duit di mana tadi kau ambil, jangan iklan aja. Kau gak tahu di kolom komentar tuh biar rame orang kepada yang buka iklan. Angkat cepat sikit, biar makan kita. Brrrr, ambil Margo, berat kali. Cukup berat, berat kali. Ya bos. Cuma separoh, bos. Woi, mobil gua tuh. Kabur, bos. Eh, wah. Entar dik dik
trot-trot hatiku. Udah berapa kali kau bilang jangan pernah ambil orang di daerah sini. Kau bapak ulah tanding bola nggak datang. Macam-macam gue, kontarin dulu aku. Katanya nggak boleh ngambil orderan. Kecuali aku, Pak ini bukan kaleng-kaleng. Pak sedikit. Emang motor abang kemana sih bang? Motor aku lagi di upgrade, jadi iOS 12, jadi belum bisa jalan nih. Sekarang aku ngambil motor baru tuh di daerah depan itu. Itu kan dalur abal-abal bang. Makanya itu aku mau kesana, soalnya belum diantar-antar. Mau ku renovasi baru apa tuh dealer? Pak ini bukan kaleng-kaleng, ku pijak-pijak orang tuh semua di sana. Kok banyak kali ngomong? Bang yang dari tadi ngomong ah. Jalan kok, jalan. Jalan cepat sih, mati kok. Iya bang. Iya bang. Tuh kan, dibilang ngeyel sih. Kalau mau beli motor itu jangan di dealer raba-raba. Langsung aja di dealer yang paten. Di at dinamik.motor. Itu baru dealer yang paten. Ya, aku balik dulu ya bang ya. Hai. Hei, ada orang kawan. Aku bilang jangan pernah ambil orderan di daerah sini. Aku ini jawab aja kau ya, ditanya orang tua ya. Huh? Lawan aja kau, alasan aja kau. Ayo Dek, naik sama abang. Kak, abang udah jelek, kucel, bau lagi. Mantap kali mulut ada yang ngomong kayak gitu ya. Mau abang cabai mulutnya apa? Hah? Ada yang mulut abang ganteng, bentar ya. Gimana Dek? Gitu bang. Iyalah, abang kan pakai ini. Itu apa bang? Diam! Ini pomade dari Ed Davy & Co. Dengan memakai pomade ini, rambutku menjadi rapi, klimis, dan wangi. Ayo naik ojek abang. Ayo Sek, mobilnya udah beres di servis. Woi, ngapain lu? Siapa kok? Gue yang jaga di sini. Mau ngapain? Mau ngerampok lo. Baca nih. Udah gila kau ya, mau ngerampok aja kau pasang harga tiket masuk. Kau pikir ini mau menang, gak mau bayar aku. Jangan berdiri diri gitu lah bang. Bayar mana kau bayar? Nih, kurang. Udah lah bang, tapi biar anak-anak. Bang, makasih bang. Bang pasti golok aku. Oh iya, makasih ya. Dapat laptop bang, tapi oke lah. Thank you bang ya. Babarin yang lain ya. Bang, apaan nih? Kau cuma dapat ini. Itu cocok buat lu, sorry. Marco, gila kita Marco. Marco, nyalain rambut Marco. Habis bos. Gak ada apa-apa lagi Marco, habis bos. Bapak usus buntu, malah aku terbalik. Mas. Ketahuan orang yang nanti ambil rambut menurut Maria. Apa? Mungkin kau pakai baju. Soalnya ini bos, tumbuh, aku malu. Kok bisa ada langsung ini ya Marco? Apa nih Marco? Aku nemu ini bos, aku pikir itu obat panu. Ternyata kayak gini bos. Ini tuh pembesar paru darah. Ini ku beli untuk Sintan, malah kau pakai. Kau semuanya kau pakai, apa-apa pun kau pakai. Maaf bos. Hah? Kau coba aku lihat ini asli apa enggak nih? Asli kok bisa asli bos? Ada tulisan ada situ. Tulisannya apa bos? Made in Vietnam. Gimana bos? Minta tolong bos, tolong hilangin. Ini dia, gue harus hilangin dia. Tuh kan hilang kan? Hilang bos. Iya. Ayo kita rambut. Ayo man, yuk. Ayo mas. Pindah ke belakang.